Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbak Amix. Jadi kali ini saya akan memberitahukan bahwa saya ini memiliki charger. Nah ini, tapi hanya colokannya saja, tidak ada kabelnya. Jadi saya akan membeli kabelnya ini lewat online di HP. Nah saya ingin memberikan tips-tips kepada kalian menjadi konsumen atau pembeli ya yang cerdas dan berjaya. Langsung saja saya buka di sini ya aplikasi online marketplace ya. Terus setelah itu langsung saya ketikkan di sini kabel data. Nah, di sini banyak ya teman-teman, muncul banyak pilihannya. Langsung saya pilih nah yang ini. Di sini tertera tulisan lokasi tulisan. Nah, saya pilih yang ini. Di sini tertera lokasi di Jakarta. Terus di bawahnya ada deskripsi yang diberikan oleh penjual. Nah, di bawahnya lagi ini ada komen. Ya, ini kita lihat tuh. Komen-komennya. Ya, ada cacat dikit di lapisan luar kabelnya, tapi bisa berfungsi ya. Nah, deskripsi ini harus kalian baca karena si penjual sudah memberikan sudah rela menuliskan deskripsi yang sangat panjang itu. Nah, kita sebagai pembeli harus membaca agar kita juga apa ya? Merasa aman dan juga tidak khawatir dengan barang yang kita beli. Nah, jika kalian sudah merasa cocok, perlu kalian pilih nih, beli sekarang. Saya hanya memberi sedikit tambahan lagi ya, jika kalian membelinya di marketplace itu pasti jarang terjadi penipuan, karena uang yang kita berikan ke penjual itu akan ditampung dulu oleh marketplace ketika barang datang. Nah, itu baru diserahkan kepada pihak penjual. Kalau sebaliknya, kalau kalian membelinya di medsos, contoh Instagram, itu uang langsung diterima. Dan kalau menurut pengalaman saya dulu hampir beli di Instagram, tapi saya chat dulu si penjual itu, saya hubungi, ternyata si penjual sudah mendaftarkan tokonya di marketplace. Jadi saya mending, kalau tips dari saya, mending kalian beli di marketplace kan, biar aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, itu ya. Sekian vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.